For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Okay, halo semua. Jadi hari ini saya lagi ada di Tokyo, Jepang untuk datang di acaranya Line Developer Day. Dan di sini acaranya sebenarnya dikhususkan untuk para developer untuk mengembangkan Line agar bisa menjadi platform yang lebih dari sekedar buat chatting aja, nggak kayak kita di Indonesia yang mungkin tahu Line itu sebagai aplikasi buat chatting yang ada stiker lucu-lucu, terus ada Line Today juga. Di Jepang ini banyak sekali fungsi Line yang dipakai atau disertakan di aplikasi Line yang udah banyak banget digunakan oleh masyarakat Jepang. Nanti di dalam bakal diomongin, tapi untuk lebih detail saya belum tahu. Mau langsung masuk aja karena acara mau mulai. Jadi nanti di akhir video saya akan ngasih sedikit ringkasan tentang apa aja yang diomongin, beserta juga ada rekan saya Aryo Shigerio dan Wasa dari Droid Lime. Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja yang seru di Line Developer Day Tokyo, Jepang. LINE デベロッパーデイ2018にご来場いただきまして誠にありがとうございます。まもなく開演いたします。お席にご着席の上、今しばらくお待ちください。Oke, jadi acaranya hari ini udah selesai. Keren banget Line Developer Day di sini karena banyak banget ilmu baru yang didapat, dan nggak nyangka ternyata Line itu fungsinya ternyata luas banget, nggak cuma buat chatting pakai stiker-stiker lucu doang. Jadi ada fintech, ada Clova AI-nya, terus ada blockchain juga tadi kita belajar, terus ada. Oke, jadi Line Developer Day-nya udah selesai. Saya kembali ke Jakarta dan ya seperti yang tadi dilihat, memory card saya habis pas ngerekam di acara. Saat udah malam, pas udah selesai itu habis, jadi kepotong. Dan setelah balik ke hotel pun saya nggak sempet ngobrol sama Aryo sama Wasa karena ternyata kami terlalu lelah. Jadi acara itu dari pagi sampai malam, pas balik hotel tepar semua. Dan sekarang udah balik ke Jakarta, jadi sebelum ketemu Aryo untuk ngebahas atau menanyain pendapat dia soal Line Developer Day, saya mau ngasih sedikit aja apa yang saya dapat dari acara itu. Jadi ternyata
LINE memang lebih besar pengaruhnya, gunanya, segala macamnya di Jepang daripada Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita tahunya itu adalah sebuah platform untuk chatting yang mungkin stiker lucu-lucu, di ada LINE Today, ada LINE Business juga, terus dan segala macamnya. Tapi kalau di luar sana di Jepang, banyak sekali fitur yang sayangnya tidak ada di sini. Yang nggak ada seperti misalnya dia punya Clova. Nah, Clova ini adalah AI buatannya si LINE yang ada di aplikasi LINE. Jadi dia ada terbagi cukup banyak hal, Clova ini. Jadi yang intinya itu adalah Clova yang kayak asisten virtual. Jadi sebenarnya kalau dilihat fungsinya itu kayak Google Now, Google Assistant, dan dia punya benda yang namanya Clova Friends yang bentuknya lucu-lucu itu, dan fungsinya sebenarnya kalau dilihat-lihat mirip dengan Google Home. Jadi dia bisa ditanya untuk ngatur-ngatur elektronik, terus dia bisa menjawab kayak agenda, cuaca, segala macam, pokoknya fungsinya mirip. Terus kalau di Jepang, LINE ternyata juga berpartner dengan Toyota untuk mengintegrasikan layanan mereka di mobil-mobil Toyota. Fiturnya sebenarnya ya simple, kayak speech to text, jadi mereka bisa menjawab pesan yang masuk ke LINE lewat omongan. Jadi ya benar cuman reply ngomong, kebalas pesannya. Sebenarnya hal yang mungkin kelihatan sederhana, udah bisa di mana-mana, tapi sekali lagi mungkin karena di Jepang, negara yang bahasanya sangat eksklusif, jadi mungkin dibutuhkan platform yang juga eksklusif dibuat khusus di sana supaya fungsinya optimal. Terus yang menarik juga, mereka punya kayak LINE Lens. Nah, LINE Lens ini adalah fitur kamera yang terbagi atas beberapa hal. Jadi yang singkat aja, yang pertama itu ada LINE Lens-nya itu untuk shopping. Jadi kita bisa langsung mengarahkan kamera, nanti bendanya teridentifikasi, jenisnya apa, harganya berapa, dan mungkin ada link untuk pembelian atau kemanapun diarahkan ke marketplace online. Terus yang kedua ada untuk menerjemahkan teks, jadi bisa kita foto, langsung teksnya bisa diterjemahkan, dan juga setelah diterjemahkan teks tersebut, misalnya kita foto suatu poster gitu ya, ada pengumuman, bisa difoto dan teksnya itu bisa diekstrak. Kalau diekstrak, dia bisa diedit di clipboard atau di pesan segala macam buat dikirim. Nah, kedua fitur ini mungkin kelihatan dari kita yang di Indonesia ya kayak ya udah biasa aja, mungkin di Google Lens ada, di Bixby buat yang shopping ada, juga buat ekstrak segala macam juga ada aplikasinya. Tapi mungkin sekali lagi, karena ini di Jepang, butuh atau punya demand atau kebutuhan yang lebih unik dibanding di luar Jepang, maka dibutuhkan aplikasi yang lebih optimal untuk mengakomodasi hal tersebut. Nah, terus selain ngomongin AI, yang menarik juga menurut saya dari LINE Developer Day kemarin itu adalah soal fintech atau financial technology. Dan ini sebenarnya kemarin temanya banyak yang dibahas, tapi yang saya ingat tuh ada lebih kayak cryptocurrency, ada juga blockchain di dalamnya. Tapi yang saya lebih tertarik adalah soal LINE Pay. Nah, LINE Pay ini sebenarnya ya media pembayaran biasa, kayak misalnya kita lihat di Indonesia kita punya GoPay, kita punya OVO, segala macam. Fungsinya mirip-mirip, tapi menariknya ini dari LINE, dari aplikasi chatting membuat suatu platform untuk pembayaran. Dan nggak cuma sampai di situ, di Jepang mereka berpartner dengan bank untuk menyediakan kayak kartu-kartunya gitu, jadi nggak harus bawa handphone, kayak sih konsepnya begitu. Dan memang ada mesin LINE Pay terminalnya, benda kecil warna hijau itu sebagai mesin pembayaran untuk kartunya, jadi kayak semacam EDC lah kalau di Indonesia, dan itu menarik banget. Gitu sih yang saya dapetin dari LINE Developer Day kemarin itu, dan ya itu berkesan banget. Terima kasih banyak LINE udah diajak sana, jadi tahu banyak hal baru. Itu menyenangkan sekali untuk belajar. Dan sekarang coba saya mau nanya teman saya, Aryo, apa pendapatnya tentang LINE Developer Day kemarin? Yuk, langsung kita temui orangnya. Oke, jadi udah kelar nih kita di Tokyo ya. LINE Developer Day udah kelar, kita udah balik ke Jakarta. Balik duluan kan kemarin? Balik duluan, sorry ya. Ada kerjaan. Ya, jadi kemarin abis acara nggak sempat ngobrol karena kita udah terlalu lelah malamnya. Dan pagi kita jalan. Nah, jadi langsung aja. Kemarin waktu di LINE Developer Day, apa aja yang menurut lo berkesan atau yang lo dapetin lah selama di situ? Gue sebagai, LINE adalah bukan chat client utama gue, just to be honest. Kita pakai suatu chat client yang lain, tapi LINE ini cukup gue pakai kadang-kadang untuk nanya ke beberapa brand atau official account, di mana gue mau nanya komplain tentang sesuatu, nanya komplain tentang produknya dia. Memang harus gitu, kalau brand sekarang tuh harus punya channel untuk menerima komplain yang benar. Salah satu yang dipakai adalah LINE, yang merupakan ternyata itu adalah sumber revenue mereka yang besar juga, official accounts dari suatu brand. Nah, itu yang gue pelajarin banyak banget, ternyata LINE itu is not just a regular chat client. Jadi banyak banget, seperti
tadi official account yang gue sebut tadi, seperti Line Today, okay, itu adalah ya portal berita lah ya. Terus tambahannya mereka ada stiker, ada Line Pay, ada tokennya segala macam itu yang kedepannya. Nah itu yang ternyata belum ada di Indonesia dan kedepannya kemungkinan besar ya bisa ke arah situ, bisa, fintechnya merupakan sebuah kanal pembayaran, bisa juga sebagai blockchain nanti kedepannya. Jadi itu yang tadi didapetin Aryo dari Line Developer Day. Nah, betul. Mungkin selanjutnya bakal ada Wasa, tapi kayaknya Wasa susah ditemui. Sibuk banget, bapaknya juga sebenarnya sibuk. Baru mau bilang gua gak sibuk. Masih sibuk, jadi untuk yang bagiannya Wasa, nanti bisa langsung aja cek di channelnya atau linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi sebelum mengakhiri video ini, kita mau bilang terima kasih banyak kepada Line Indonesia buat tripnya kemarin, Line Developer Day. Arigato gozaimasu. Dadah.